Tengahkan masa, pick and ban. Yang ke game kita untuk yang game kita yang ketiga. Match kita yang ketiga, game kita yang pertama. Di antara pasukan Resurgence menentang pasukan EVOS. Kita dapat lihat RSGN adalah Suna. Ya, player kedua S2 ataupun slot 2 di situ adalah Suna ya, T-S-U-N-A. Tapi ini adalah visual bug yang agak orang kata normal yang berlaku lah dalam ML. The enemy is banning. Sekarang kita dapat lihat Selena ban pertama untuk pasukan Resurgence. EVOS, apakah ban yang akan dikeluarkan oleh pasukan mereka? Mereka boleh ban Grok, juga boleh Jawhead ataupun Hellcat sendiri sekadar mereka tidak mahukan. Ya, betul. Dan Selena diban sebagai hero pertama. Hero kedua akan diban Grok di situ, mungkin Hellcat seterusnya dan juga Hayabusa. So, 4 hero yang sentiasa kena ban lah. Namun begitu, sekiranya Resurgence nak contest untuk menempatkan Hayabusa, mereka boleh ban sama ada Pain ataupun Jawhead ataupun Martis. Macam-macam pilihan boleh lah. Just untuk memaksakan musuh memilih sama ada nak ban Hellcat ataupun Hayabusa. Mari kita lihat sekarang. EVOS ban Grok di sini, Martis ban kedua Resurgence. Jadi EVOS dipaksa untuk ban Hellcat ataupun Hayabusa, atau mereka boleh membiarkan kedua-dua hero tersebut keluar. Mereka ban bait. Jadi Hayabusa terbuka, Hellcat terbuka, banyak pilihan yang boleh diambil. Sekiranya Resurgence mengambil Hayabusa, Hellcat akan jatuh ke tangan EVOS. Sangat-sangat berbahaya dan sangat bijak cara pemilihan pasukan EVOS. Ya, betul. Namun itu saya rasa team Resurgence agak confident di sini. Mereka rasakan bahawa Hayabusa adalah sedikit lemah compared to Hellcat. Wow. Dan sekiranya Aura, okay, sekiranya Aura tidak mengambil Hayabusa, dia akan menyebabkan Resurgence untuk mendapatkan dua-dua assassin yang gila. Tapi ada Marsha, the puppy Marsha. Ya. Akan mendapatkan Cho, salah satu hero kegemarannya. Hampir sama kuatannya mungkin dengan Sino daripada pasukan Icon. Akan tetapi pasukan Resurgence mengambil Kagura. Komposisi yang hampir sama. Dan juga Resurgence adalah salah satu pasukan yang berjaya membuktikan Kaya berkesan di dalam mana-mana teamfight. Ya, dan Kagura telah pun diambil di sini. Kaya sekali lagi akan diambil oleh Resurgence. Seperti mana kita saya cakapkan tadi bahawa Resurgence Gaming telah menjumpai komposisi tim mereka yang mereka sangat-sangat selesa, iaitu menggunakan hero seperti game pada 2 hari lepas, iaitu Bane, Hayabusa, Akai, Kagura dan juga Kaya. Namun begitu, Hayabusa digantikan dengan Hellcat. Bane akan digantikan dengan Kagura telah diambil. Bane masih belum lagi ada penggantinya. Wow, saya menjangkakan Jess No Limit akan mengambil lapu-lapu setelah tadi. Tetapi boleh juga kedudukan tersebut. Dan sekarang Resurgence sekali lagi, Fanny dan juga Akai, combo yang sama yang mereka gunakan apabila mereka bertarung dengan pasukan Saiyan. Dan ini membuktikan mereka telah belajar daripada kesilapan IOS dengan Alice. Ya, Fanny menggantikan Bane ya. Kalau tak, mereka akan gunakan Akai dan juga Bane di sini. Dan Fanny dan juga Akai dipilih di sini sebagai hero kedua terakhir daripada team Resurgence Gaming. EVOS menggunakan Alice, Hayabusa, Lancelot, Jawhead dan juga Chao. Satu sahaja tank diambil oleh EVOS di situ. Saya suka apabila tank hanyalah satu dan ada 4 damage output. Namun begitu, Resurgence Gaming lebih selesa dengan memainkan tactical komposisi mereka, iaitu menggunakan 2 tank. Mengharapkan 2 tank betul-betul mengganggukan positioning musuh, destroy dia orang punya orientation yang menyebabkan mereka ada advantage. Ikutlah mana satu yang akan berlaku. Komposisi full damage, 4 damage output ataupun 3 damage tactical. Ya, seperti yang kita katakan, adakah EVOS akan mengaum sekali lagi hashtag EVOS Raw ataupun hashtag RSG win? RSG di pasukan biru, EVOS di pasukan merah. Ribuan terima kasih kepada kita punya official sponsor C-Gamer Mall, your one-stop gaming online store. Dan Just No Limit dengan Jawhead. Ya, di top lane, satu perbelahan yang agak awal antara Chao. Wow, Just No Limit terus cuba untuk membunuh Valva sebentar tadi.
hampir berjaya, Damien Hill keluarkan flicker digunakan setelah tadi oleh Jess No Limit. Ya, dan nampaknya EVOS sedikit agresif di situ. Namun itu dari segi duit masih lagi sama. Baru 40 saat dah cakap pasal duit dah. Dan Johet dan juga Hayabusa akan terus mengambilkan buff di belah kanan di situ ikutu. Kedua-dua tim bermain dengan kadar yang agak selamat. Tidak terlalu agresif daripada mana-mana pihak. Namun begitu, Marsha hampir tertangkap. Saya menjangkakan Marsha yang akan bermain Cho, tapi iOS yang akan menggunakan heroes tersebut. Ya, sedikit pertukaran role di sini ikutu. VT ditinggalkan seorang diri sekali lagi oleh tim Resurgence, meletakkan Kaya untuk solo di top. Alamak, tetapi wow. Kita dapat lihat ke belakang sebentar tadi Elise dan terus Resurgence mendapatkan kill yang pertama dengan agak mudah dari pandangan saya. Ya, betul. Kaya masih lagi di atas ya, mendapatkan sebanyak level atau experience yang boleh. Dia tidak mengambilkan jungle langsung. Kerja dia hanyalah untuk mengambil minion sahaja. Sekali lagi, satu consistent gameplay daripada Resurgence ya. Lihat Resurgence punya farming. Lihat dari segi duit. 4,600 berbandingkan dengan 4,000 pada minit pertama dan juga 50 saat. Turtle akan dikeluarkan dalam 5 saat lagi. Resurgence, very consistent dalam farming. Mereka cuba untuk membunuh iOS dengan menghantar 4 orang. Jess No Limit berjaya membaling Volva masuk. Tapi Volva telah berundur. Zen sedikit tamak di hadapan. Ultimate yang baik sebentar tadi dilakukan oleh Kagura. Jess No Limit mangsa pertama. Marsha dicari. Tetapi satu untuk satu. Turret dive yang kurang berkesan untuk pasukan Resurgence. Adakah Resurgence akan resurging semula di dalam liga kita pada hari ini? Sepakan tepat kepada Zen tetapi tidak diikuti masuk ke dalam. Dan VT berjaya menarik masuk iOS dan kill seterusnya jatuh ke tangan pasukan Resurgence. Akan tetapi Zen berjaya dibunuh oleh Aura. Ya, satu pergerakan yang sangat-sangat agresif daripada VT di situ. Saya suka apa dia lakukan. Penggunaan Kaya yang sangat baik. Akai masih lagi bersembunyi dalam bush, terjumpa oleh Joy. Oh, tidak, minta maaf. Tidak nampak tadi. Dan Fanny akan terus mengambilkan buff dia. Tetap masih lagi bukan milik sesiapa ikutu. Okay. Dari segi duit pun sama banyak. Sekarang buat masa sekarang, dari segi duit seperti apa yang anda katakan, sama banyak. Walaupun kita dapat lihat kawalan map yang lebih baik daripada pasukan EVOS. Mereka berjaya melawan VT, Phantom Execution, Puncture telah digunakan. Jadi mereka tidak akan cuba untuk membunuh player Kaya tersebut. Perlawanan masih lagi berlangsung. Ya betul, dan nampaknya tim RSG cuba untuk mendapatkan tetap sepat mungkin. Masuk di situ Marsha tetapi dia kesorangan. Retribution digunakan dan mereka dengan mudah mendapatkan turtle. Marsha menjadi mangsa yang pertama. Pasukan EVOS nampaknya kurang bersemangat pada hari ini. VT berjaya melarikan diri. Apa yang telah berlaku kepada pasukan EVOS? Ya, saya kurang pasti apa yang berlaku dengan pasukan EVOS ya. Gameplay agak sedikit orang kata kurang kemas. Ya, dan kucak kacir. Fanny digunakan. Saya rasa EVOS sangat-sangat terbiasa dengan gameplay Fanny. Namun begitu, Akai Fanny punya combo sangat-sangat bagus. Kagura cuba untuk melarikan diri. Okey, sepakan daripada iOS tepat terkena. Berjaya mereka membunuh pemain tersebut. Buat masa sekarang 4-3 di bahagian bottom. Aura telah dibunuh oleh pemain daripada pasukan Resurgence. EVOS semakin lama semakin getar di sini kerana sudah hampir 5 minit. Zen dicari. Zen akan dibunuh. Petrify yang kurang baik daripada Zion. Adakah ini kekalahan pertama pasukan daripada pasukan EVOS setelah mereka tewas di tangan IDNS sebelum ini? Ya, saya rasa ada kemungkinan besar mereka akan kalah game pertama ini. Namun begitu, masih lagi awal pertandingan yang baik daripada Chow. IOS terundur kerana Kagura berjaya untuk melarikan diri. Tiada damage follow up yang datang daripada Emperor yang berdekatan tadi. Bagi pandangan saya, Adam, walaupun mereka menang kebanyakan team fight dan juga perlawanan-perlawanan mereka, ya, sekali lagi terdapat lihat satu pick mereka berjaya menangkap iOS, tetapi bukanlah satu target yang mereka mahukan. Sekarang mereka tahu Kaya tidak punya ultimate, jadi mereka boleh bertarung. Akan tetapi ada dua turret
di tangan EVOS berbanding satu saja di tangan pasukan Resurgence. Ya, namun begitu, walaupun Resurgence tak ada turret langsung yang dimusnahkan, duit masih lagi sama banyak ya. Sekiranya Resurgence yang mulakan memusnahkan turret di sini, akan melebihi goal compare to EVOS. Ya, saya rasa Resurgence ada secret masing-masing ni untuk mendapatkan goal sebanyak yang boleh ikut tu. Mari kita lihat buat masa sekarang. Seperti yang Adam katakan, perbezaan goal tidaklah begitu ketara. Walaupun turret di tangan IOS di hadapan Blade of Despair dan juga Clockwork of Destiny disiapkan oleh Alice dan juga Aura. Emperor telah menyiapkan Endless Battle. Jazz No Limit ditarik, Kaya dicari. Jazz No Limit mati begitu saja. Marsha menjadi mangsa yang kedua. Resurgence, satu teamfight yang sangat-sangat baik kerana Aura tiada di dalam teamfight tersebut. Emperor berjaya mendapatkan satu. EVOS kesilapan sedikit, akan tetapi mendapatkan turret yang seterusnya. Item di sini, wow. Mereka mahu mendapatkan lebih cooldown yang lebih cepat untuk ultimate daripada Kaya. Yeah. Tapi ini memberikan kurang tankiness. Ya, yeah, betul. Namun itu, dia sebenarnya main dengan... Mereka dah ada Akai. Betul. Mereka dah ada satu tank. Full tank. Okey, Aura di bahagian belakang cuba untuk mengeluarkan damage. Akan tetapi, Jazz No Limit sudah bersedia. Emperor dibaling masuk oleh Jazz No Limit sebentar tadi. Jazz No Limit berunduk daripada perlawanan tersebut. Ya, yeah, dan Hayabusa masih lagi berada di bottom lane. Kaya mungkin cuba untuk menarik Hayabusa ke belakang. Tidak sama sekali. Hellcurt, Zane telah pun menyiapkan dia punya Blade of Despair. Harap-harap kita dapat hasilkan damage yang besar. Datang mulai Hellcurt tersebut dan dimanfaatkan dengan cantik sekali. Dan nampak yang Fanny. Lihat damage yang dikeluarkan oleh Fanny sebentar tadi. Jazz No Limit, mangsa pertama. Aura di bahagian belakang. Marsha dicari. Aura tidak berjaya untuk mendapatkan apa-apa. Marsha, satu lagi serangan diperlukan. Valva sedikit bermasalah dan Valva terus berundur. Buat masa sekarang 2000 gol di hadapan. EVOS berjaya mengawal map tanpa sebarang gangguan daripada pasukan Resurgence. Ya, yeah, Fanny ini adalah Suna ya. Itu adalah visual bug. Nama dia bukan N tetapi Suna. Dan Hellcurt masih lagi berada di bottom lane. Apakah yang harus dilakukan oleh Resurgence sekarang? Walaupun mereka, sememang yang macam ibu tu cakap tadi, menangi war. Dari segi tarik, mereka hanya memusnahkan satu turret sahaja. Dan EVOS telah pun memusnahkan 5 tarik di sini. Yap, sangat-sangat berbahaya. Zion sekarang berada di kawasan Lord. Mungkin mereka mahu melihat apakah yang cuba dilakukan oleh pasukan tersebut. VT di bahagian hadapan. Lihat, tiada langsung damage dikeluarkan kepada IOS. VT disepak masuk. Itu bukanlah tank Kaya. Tetapi lebih kepada support Kaya di bahagian bottom. Aura telah membunuh Hellcurt. Valva akan cuba membalas dendam. Aura masih lagi hidup. Akhirnya dibunuh oleh Kagura sebentar tadi. Ya, Chao terus masuk dalam, cuba untuk tendang. Zion keluar, saya rasa. Sangat-sangat agresif daripada kedua-dua hero daripada EVOS di sini. Wow! Player sebenarnya. Damage yang sangat-sangat tinggi dikeluarkan oleh pasukan Resurgence. Double kill. Sebentar tadi, Jazz No Limit akan menjadi mangsa. Tiada cara untuk dia melarikan diri, tetapi... Jazz No Limit, sebelum dia mati, dia membawa sekali panda tersebut ke dalam kubur dan terus mati dibunuh begitu saja oleh Jazz No Limit. Saya teringin nak tengok item Johet daripada Jazz No Limit di sini. Apakah itu dilakukan yang menyebabkan damage dia sangat-sangat besar ikut tu. Dan Fanny mungkin tidak akan melayan Lord di mid lane. Dan pada masa sama terus memusnahkan turret di atas. Itu apa yang harus dilakukan oleh tim Resurgence Gaming setahun yang lalu, bukan sekarang. Dan ya, saya kurang pasti bila Lord diambil. Tetapi kita dapat lihat waktu Johet mati kerana dia membeli banyak masa. Sekarang Lord telah tiba. Pasukan EVOS, kawalan objektif sebenarnya yang mereka mahukan. Walaupun mereka kehilangan banyak pemain, tetapi cara permainan mereka, mereka tahu berapa banyak yang mereka boleh lakukan. IOS mungkin akan mati di sini. Ya, telah dibunuh oleh turret. Akan tetapi pasukan EVOS boleh cuba untuk menamatkan game ini. Suna masuk ke hadapan, diikat, sekarang dibaling sebentar tali oleh Jazz No Limit. Emperor dapatkan mega kill dan mereka cuba untuk menamatkan game. Tetapi Zane berjaya membunuh Marsha.
Wow. Dari segi late game capability ada di tangan EVOS sekarang. Sebenarnya sekarang our mereka mempunyai 4 damage destroyed. Output. Sekali lagi ikut saya katakan 4 damage output adalah bagus untuk late game. Ini adalah satu masalah yang besar untuk RSG kerana ini adalah main ke-10 dan mereka hanya ada 2 tank dan damage output yang dikeluarkan daripada Fanny dan juga Hellcat tidak mencukupi untuk menolong Kagura bunuh sesiapa. Ya. Yeah. Perbezaan gol sekarang sangat-sangat berpihak kepada pasukan EVOS. 9,000 gol sebentar tadi. Boleh kata 2 minit sementara tadi kita dapat lihat gol sama banyak. Sekarang tiba-tiba sudah 9,000 gol perbezaan. Aura dan juga pasukannya EVOS raw di dalam game kita yang pertama. Akai dan juga Fanny masih lagi berada di bawah. Saya rasa Research Gaming berada di orang kata kawasan yang tidak berapa enak di sini. Bagaimanakah ikut rasa cara untuk Resurgence menangi game ini? Mereka perlu bertahan. Akan tetapi bagi pandangan saya, walaupun mereka bertahan, mereka tidak mempunyai damage yang cukup tinggi. Mereka boleh harapkan hanyalah kepada Kagura dan juga Fanny. Hellcat sangat mudah untuk dibunuh oleh pasukan EVOS. Mereka memerlukan Zion mengenai ultimate-nya Hurricane Dance dengan tepat. Itu sahaja caranya. Saya rasa Kagura harus membuat Necklace of Durance dengan sepatah semungkin kerana ada Alice dan hero-hero lain semua There's adalah steel. No limit menggunakan Flicker untuk melarikan diri. Sekarang Hurricane Dance tiada. Mereka tahu mereka boleh melakukan engage seperti apa yang dilakukan oleh IOS. Marsha membuka ultimate-nya dengan Winter Tranquion. Lihat damage yang dikeluarkan. Tetapi Fanny menari-nari saja dengan Cable seperti serangan Attack of Titan. Tetapi Emperor mengauh. Unstoppable. Double kill untuk Emperor. Kesemua pemain daripada Resurgence kecuali Suna sudah mati. Mereka tidak dapat mempertahankan daripada damage Marsha dan juga Emperor. Terus EVOS mengambil game kita yang pertama. Oh, my brain. Dan satu perlawanan.